Kali ini gue mau review gitar yang udah laku di Bang Bong Musik ya. Ini laku kemana, El? Keluar pulau Jawa. Pokoknya ini keluar pulau Jawa. Ini ada Epiphone Les Paul Standard nih. Ini udah di restring, udah di setup. Dan siap pakai nih, men. Gitar Les Paul Standard, warnanya red wine. Amer, warnanya amer. Oke. Okay. Ini dengan Rosewood fingerboard nih, Rosewood fingerboard modelnya Les Paul, terus dengan mahogany ya. Jadi seperti biasa Les Paul itu pakai kayu mahogany, men. Seperti biasa three way switch, ada humbucker pickup. Baik neck ataupun bridge, jadi dia pakai humbucker seperti selayaknya Les Paul pada umumnya. Ini made in Indonesia tahun 2007, bro. Oke, okay, coba kita review ya. Gua lagi pakai wah nih, wahnya enak banget nih. Wah, jadi wah gitu loh. Wahnya itu asik banget, men. Wah, jadi sangat wah loh. Kenapa? Kenapa? Wah banget, muka lu juga cerah kayak gitu. Muka gua cerah? Iya. Masa sih? Iya. Serius? Iya. Emang Gil, muka gua cerahan Gil? Pasti, gila. Kelihatan banget cuy. Oh iya, iya. Kemarin glowing itu. Di kamera gua banyak jerawat ya? Iya, kemarin. Oke, lu mau tahu gak kenapa nih? Kenapa tuh? Rahasianya apa? Mau tahu gak? Pada mau tahu gak? Iya dong. Oke, jadi dalam 2 minggu belakangan ini, men, gua lagi pakai ini nih. Si Scarlett. Wah, memang wah ya. Scarlett. Ini wah banget produk. Gue pakai baru 2 minggu ya, tapi udah mulai kelihatan ya. Walaupun emang nggak bisa langsung cepat ya progresnya ya. Tapi dalam waktu 2 minggu ini, gue pakai ini anjir sih. Emang lebih wah muka gue ya. Yeah. Nah, jadi gue pakai acne serum. Ini untuk jerawat, men. Jadi botolnya juga asik banget nih. Dan dia itu 15 mili. Yeah. Harganya juga murah banget, cuman 75.000 doang. Iya. Yeah. 75.000, men, ini. Botol pipet gitu ya. Iya, 75.000. Nih, gua mau kasih lihat nih cara pakainya kayak gimana, men. Pakainya gampang banget. Lu tinggal buka, lu tinggal tetesin aja ke muka gini nih. Berapa tetes? 3 tetes aja cukup, men. 3-4 tetes tergantung besarnya muka. Kalau muka lo gede ya banyak tetesnya. Terus gampang banget pas udah setelah lo tetes lo tinggal gosokin aja. Gosoknya itu harus ke atas ya. Iya dong. Iya, ke atas biar dia meresap ke dalam pori-pori kulit. Ini kayak jerawat-jerawat gua nih. Ini gua masih ada jerawat satu sih. Entar kita sekalian buktiin nih apakah bisa hilang semua nih. Tapi yang di pipi-pipi gua sama di jidat itu banyak banget kemarin lo. Itu hilang, men.
baru 2 minggu udah berasa banget hilangnya, dan dia ada kandungan vitamin C ya. Iya. Kandungan vitamin C. Jadi wah. Gampang makainya ya. Gampang banget makainya. Begini doang udah. Buat lo yang sibuk aktivitas, apalagi cowok, men, ingat cowok juga harus ngerawat muka biar lo lebih ganteng, men. Dan lo tinggal tunggu aja beberapa menit, dia akan meresap. Dan baunya juga dia enggak yang gimana ya gitu. Biasa kan banyak banget nih yang buat ini yang baunya itu cukup berasa. Ini baunya kayak bau vitamin C, men. Enggak terlalu bau dan asoy banget pakainya. Dan dia udah terdaftar di BPOM. Tenang, oh, jadi ya? Iya, produk Scarlett itu semua udah terdaftar di BPOM. Jadi aman banget. Oke? Dan abis biasa lo bisa pakai ini sehari 2 kali, baik pagi ataupun malam. Untuk yang berjerawat bisa pakai yang ini, seperti yang gue pakai karena gue lagi banyak jerawat kemarin. Kalau lo nonton video-video gue sebelumnya, jerawat gue lagi banyak banget nih. Untuk yang lagi banyak jerawat, lo bisa pakai acne serum ini. Dan dia serius-serius, muka gue langsung cerah pakai ini, men. Oke? Dan selain gue pakai ini, makanya teman-teman tadi Bang Adi bilang, kok cerah muka gue? Nah, gue juga pakai ini, men. Jadi, gue pakai Scarlett juga. Ini Brightly Ever After Serum. Wah. Ini yang untuk mencerahkan wajah kalian. Jadi walaupun lo udah pakai yang ini nih, tapi lo tetap harus pakai yang ini nih biar lebih cerah ya. Biar lebih cerah ya, kayak gua udah mulai ganteng ya Bang Adi. Iya, pakainya juga sama aja. Ada dark ya. Iya. Pakainya juga sama. Tinggal lo ambil pipetnya, lo tinggal ini kan ini cepat ya, cepat meresapnya ini. Gua baru baru pakai langsung kering, langsung meresap, men. Jadi setelah itu ya pakai ini, men. Ini untuk mencerahkan, itu untuk menghilangkan jerawat dan bekas jerawat juga cepat hilangnya pakai itu. Oke? Pakainya. Kalau bekas ditinggalin? Wah, kalau bekas ditinggalin itu beda banget. Beda, itu beda. Sama aja pakai serum ya, cukup 2-3 tetes juga cukup. Sama persis pakainya. Tinggal lo simpen, tinggal lo kasih ke muka lo, ya tinggal oles-oles lagi aja. Nah, ini akan mencerahkan. Jadi lo bebas jerawat dan muka lo akan lebih cerah, men, pastinya, men. Jadi laki-laki sekali lagi ya, buat cowok juga wajib nih perawatan muka gini nih. Dan harganya itu murah banget, men, murah banget. Cuman Rp75.000 lo udah bisa. Gampang carinya ya, Bang. Belinya gampang banget, langsung ke Instagram aja Scarlett. Siapa sih yang enggak tahu sekarang, men? Pakainya gampang banget, harganya murah meriah. Menurut gua sih murah ya, murah banget menurut gua ya. Murah banget dan terbukti efektif. Dia juga ada kandungan vitamin C. Sama ya si apa sih yang acne ini sama si Brightly ini sama ya, dia 15 mili ya. Pokoknya asoy banget nih. Dan gua akan buktiin beberapa minggu ke depan pakai ini bakal lebih bersih muka gue. Sekarang aja sih langsung gue agak kaget sih, anjir cepet juga lo, cara kerjanya cukup cepet dan ini udah terdaftar di BPOM. Terus ini jadi review gak, Bang? Jadi dong. Jadi ya.